Kena pula dengan sambal belacan ni. Fuh. Berasap telinga ni. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Anwar dari Nice Guys TV. Hari ni yang macam korang nampak kat depan aku ni, aku ada dua nasi dengan dua lauk yang berbeza. Iaitu yang sebelah kanan ni adalah lauk asam pedas ikan merah dan juga ada sedikit sayur kat sini. Sayur bender ni tadi aku memang tambah sebab aku rasa macam tak cukup sayur. Dan aku memang suka sangat sayur bender. Ada sambal belacan dekat sini korang boleh nampak. Dan yang sebelah kiri ni adalah nasi putih dan juga lauk ayam buttermilk. Dan aku ada air TO sekarang ni. Tapi sebelum tu aku nak ingatkan kepada korang semua, kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel aku ni, tolong subscribe dulu, tekan tombol warna merah tu, tekan tombol loceng dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video-video terbaru daripada channel Nice Guys TV. Okey, untuk pengetahuan korang, aku beli ni daripada kedai Delicious yang terletak di Taman Tasik Keluang, dekat sangat dengan Keluang Real Coffee tu. Kedai dia memang sangat-sangat mudah ditemui. Di tengah-tengah, sebelah kedai tayar, di situ macam-macam menu ada. Hari ni aku cuma pilih dua menu. Selalunya aku ada makan nasi putih, lauk daging ujang, macam-macam lah. Nanti aku letakkan senarai menu dekat situ. Kepada sesiapa yang berada di daerah Keluang, bolehlah datang ke kedai Delicious ni. Harga sangat-sangat berpatutan sebab ini adalah set nasi yang lengkap. Ada nasi, ada lauk, ada air free. Korang boleh pilih sama ada air sirap ataupun air TO. Hari ni aku pilih air TO. Jom. Okey, jom kita makan. Aku nak cuba lauk asam pedas ikan merah ni dulu. Ni tangan aku dah basuh dah bersih. Bismillah. Korang boleh nampak tadi dia punya asam pedas tu pekat dan warna sangat-sangat cantik. Kita cuba dengan sambal belacan ni. Dia ada ulam ni kat sini. Okey. Untuk set ikan merah ni harga dia RM14. Dapat seketul ikan ni macam ni, besar. Aku dapat bahagian ekor hari ni sebab aku tak request apa-apa bahagian pun. Tapi bahagian kepala dia ada berbeza sikit . Manis kan dia? Terasa kesegaran dia. Try sayur bender dengan sambal belacan ni. Wow. Ini teringatkan aku pada asam pedas muar parit Jawa. Oh, memang padu guys. Asam pedas dia pekat . Dan sebenarnya tak terlalu pedas. Tapi power . Kena pula dengan sambal belacan ni. Fuh. Berasap telinga ni. Okay, kita habiskan dia punya nasi asam pedas ni. Lepas ni kita akan cuba
nasi putih dengan buttermilk chicken. Aku nak try buttermilk chicken dia. Bismillah. Wow. Milky. Bercream. Ada sedikit pedas. Terasa daun kari dia. Wow, sedap. Okay, portion dia taklah berapa besar sangat . Daripada aku, kalau siapa yang tak kuat makan, boleh makan berdua. Pada aku, buttermilk chicken ni agak sedikit manis. Tapi kalau okey lah. Dia punya rasa tu cukup . Cuma sedikit lah, manis sikit. Okey, yang macam korang nampak, aku dah selesai makan. Alhamdulillah, sedap dua-dua menu tadi, iaitu yang pertama asam pedas ikan merah dan juga yang kedua tadi nasi putih ayam buttermilk chicken. Memang sedap. Okey, kepada sesiapa yang nak juga makan macam aku makan tadi, korang boleh pergi ke restoran atau kedai Delicious ni yang terletak di Taman Tasik Kluang. Macam-macam ada. Korang boleh tengok apa-apa sahaja menu daripada pagi sampailah ke petang. Okey? Aku rasa video kita sampai situ saja. Cuma yang aku nak katakan, asam pedas memang marvelous. Memang terbaik. Dan seakan-akan asam pedas parit Jawa ataupun Medan selera di Muar sana. Kalau korang pernah makan asam pedas Muar, rasa dia macam itu, kuah dia pekat, merah. Tapi merah dia tu taklah terlalu pedas. Saya nampak saja merah. Korang yang tak tahan pedas pun aku rasa boleh makan. Okey, jangan lupa untuk singgah di Restoran Delicious ni di Taman Tasik Kluang. Okey, kita jumpa lagi di next review. Jangan lupa untuk pada sesiapa yang baru saja singgah di channel aku ni, tolong tekan tombol subscribe tu, tekan tombol lonceng dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video-video terbaru daripada channel Nice Guys TV. Stay safe, stay healthy, stay cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.